ini nyaman sih karena memang lingkungannya tuh lingkungan villa. Terus bersih juga. Tempatnya bersih juga. Terus banyak pedagang, jalan pedagang lewat gitu. Mau malam, mau pagi, ramai sekali. Terus mau cari sarapan juga dekat sama tempat wisata, dekat sama itu, depan itu langsung Jati Park 2. Terus keluar dari sini itu ada Indomaret, ke sana dikit BNS, ke sana dikit Eco Green Park. Pokoknya tempatnya itu dekat sama tempat wisata, guys. Terus kalau harga villanya tuh kemarin weekday ya kita ya itu 500.000. Terus kalau weekend 800-an kalau nggak salah. Pokoknya, alasannya apa kok gak nyang hotel baik? Karena kan saya itu banyak anak ya bapak, anak saya itu banyak, ada 2-3 deh sak bapak ya. Itu rewel kalau minta mie, minta susu, kalau nggak ada apa kompor itu termosnya itu isinya nanti pakai air apa. Kalo jadi intinya yang Rene ini kalau bisa masak lah intinya. Iya, yaudah namanya juga ibu-ibu harus memikirkan itu. Kalau di hotel kan cuma ruangan tok. Sapeta. Iya sih, kalau double bed yang besar itu kan mungkin sekitaran sama harganya juga segituan. Berarti mending yang villa. Mending ke villa aja, lebih homey. Berarti ini alasannya ya? Ya iyalah. Ya wis sarapan sih. Oke. Sarapannya mie karo nugget, guys. Ini buat adik sama kakak yo, sampean iki lho wis dibungkus nih lho. Ini tadi nasinya ngambil dari sini buat bekal. Ini jangan dikasih tahu ke kakaknya dulu, nanti pasti minta makan sama ini. Nah, masukin sini. Jelas kakaknya bentarnya nugget ini lah. Dek jangan dibilangi kakak dulu. Di sini ya gak boleh ngerokok guys. Ada tulisannya kan? Iya gak boleh ngerokok. Nanti ruangannya jadi bau. Itu minyak. Oke kita sarapan dulu teman-teman. Apa mau isai? Ini kunci toh, kan isu sopo. Bisa lihat resik ya? Kan kok pedesan aku.